Oke guys, ini sampai tempat penjual, sampai tempat penjual pisang goreng ini be. Kamu lihat saja saya penjual bagaimana penjual pisang goreng. Coba kamu lihat. Ah, saya tusuk sampai gas itu saya siapkan. Habis itu sampai talenan itu untuk bagai pre sama sampai pisau saya siapkan semua. Saya lapis lagi itu talenan pakai itu, pakai kertas nasi. Habis itu saya potong DP pisang biar ada untung sedikit. Habis dipotong baru digepre macam begitu, habis digepre ditaruh di adonan. Begitu dia bekerja, begitu terus. Saya potong terus, saya siapkan memang banyak-banyak biar nanti macam ada yang babili langsung saya goreng betul. Memang habis digepre begini kalau sudah digoreng dia babangka DP jadi bak crispy memang. Kamu orang memang harus dan wajib berasa ini pisang goreng, kasihan. Ini pisang goreng pertama yang ada di lu. Nah, so ada bapak itu yang mau bapak pesan itu, saya so siapkan itu. Saya so mau tata begitu. Soalnya nanti saya mau oleskan DP topping-topping di atas itu. Ini pisang goreng ala Vietnam. Cuma dia yang aslinya itu DP pisang goreng satu biji dia dijapit. Habis itu dikasih masuk dalam adonan baru digoreng. Ya karena minyak mahal di lu, jadi DP pisang saya potong-potong begitu supaya dia cepat masak kan. Jadi juga kelihatan banyak juga, pembeli juga puas. Nah, saya oles-oles pakai coklat, habis pakai coklat, pakai susu, saya siram-siram pakai susu biar tambah enak. Habis itu saya taruh di atasnya pakai keju lagi be, mantap memang. Kamu orang harus wajib babili, kamu orang harus wajib barasa. Memang satu-satunya yang ada di lu ini, yang ada di lu selesai baju yang ada di lu ini sudah enak. Ada pisang so manis ditambah lagi DP topping pemanis manis sama DP keju be. Habis saya lipat begitu baru saya taruh di plastik karena bapak ini dia bapisan 20.000 masih ada sisa itu yang tadinya saya sotiriskan masih ada. So habis 1 liter saya sotiriskan, 1 liter saya kasih naik itu kering. Nah, saya tata lagi begini supaya saya oles lagi macam tadi lagi DP kerja. Ini DP rasa ini banyak, ada tiramisu, matcha, sama stroberi, sama yang penting ya datang saja tinggal ngabacari DP rasa di sini. Semuanya pakai DP topping itu, ada 3 topping itu wajib itu keju sama susu itu so DP toppingan itu bawaan itu. Kalau rasa-rasanya ada coklat ada semua.